Halo teman-teman semua, video kali ini aku mau share resep mascarpone cream frosting. Frosting ini cocok untuk dijadikan isian kue atau untuk sebagai topping di atasnya. Krimnya creamy, light, dan rasanya spesial deh. Oke, sebelum mulai ke resepnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Makasih. Untuk isian krimnya, kita pakai whipped cream. Aku pakai whipped cream yang nabati ini. Kemudian ini ada mascarpone, powder sugar atau gula halus. Ini krimnya 250 ml, mascarpone-nya 500 gram, powder sugar-nya 75 gram. Kita kocok keju mascarpone dengan gula halus. Kita kocok mascarpone dan gula halusnya hingga halus dan lembut. Setelah lembut seperti ini, dikocok selama 5 menit, baru kita tambahkan krimnya sambil dikocok perlahan. Setelah tercampur rata, kemudian kita ganti whisknya. Ini kan yang bentuknya seperti ini. Kita ganti dengan yang ini. Supaya lebih mengembang. Kemudian kalau kurang manis bisa ditambah gula halus, tapi kalau aku mau aku tambah dengan ini white chocolate ganache. Ini aku tambah sekitar 100 gram white chocolate ganache. Krimnya udah jadi ya. Nah, seperti ini udah fluffy. Kemudian kita masukkan plastik spuit. Kalau mau lebih kokoh, krimnya kita dinginkan dulu di kulkas sebelum digunakan sebagai isian kue. Nah, ini udah siap untuk dijadikan sebagai isian sponge cake-nya dan untuk hiasan frosting di atasnya. Untuk resep lebih lengkap, nanti aku kasih di description box ya. Ini aku bikin sebagai isian untuk kue Black Forest cream frosting. Oke, makasih udah lihat videonya sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Makasih.